Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas cara mencairkan limit pay letter Akulaku. Sebelum lanjut ke tutorialnya, yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda dapat menerima notifikasi video selanjutnya. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih, mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Yuk lanjut ke tutorialnya, let's go. Pertama-tama kita login dulu ke aplikasi Akulakunya. Agak loading nih kawan, ini jaringan mungkin lagi lag. Setelah kita berhasil login, kita pilih menu pay letter. Kita pilih dulu ya kawan, menu pay letternya dulu nih. Nah yang ini. Nah limit saya ini sekitar 8.577.500 rupiah kawan. Kita tinggalkan dulu Akulakunya. Kita masuk ke Chrome, terus ketik di bagian URL hotelmurah.com. Saya ulangi lagi ya kawan, kita tulis di URL hotelmurah.com dan kita akan diarahkan ke menu ini ya kawan. Nah, kita pilih ada ShopeePay, OVO, GoPay. Saya pilih Dana. Berhubung saya tadi sudah mencairkan, kita masukkan sembarang aja ya ini ya, sembarang aja nomornya. Ini hanya sebagai contoh saja ya kawan. Kemudian pilih tombol lanjut. Klik tombol lanjutnya. Kita akan diarahkan ini ke menu pembayaran. Pilih metodenya. Di situ ada menu pembayaran seperti OVO, Link Aja, ShopeePay. Berhubung ini tidak ada Akulaku, kita pilih Kris ya. Kris ini. KRIS. Kemudian kita screenshot. Screenshot ini kode barcode-nya. Screenshot dan dipotong, sisakan yang hitamnya aja ini teman-teman, ini sisakan yang hitamnya aja. Kemudian kita tinggalkan Chrome, kembali ke Akulaku dan kembali ke menu pay letter. Klik tombol scan. Kita pilih kode barcode yang kita screenshot tadi di galeri. Di sini sudah paham kan? Sekian tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.